Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Hati Bumbu Dongel. Pada kesempatan video seri kali ini saya mau proses penanaman dari bahan basis serut yang saya dapatkan di alam liar. Oke, mumpung lagi ada kesempatan sore kali ini akan saya proses penanaman. Oke, bro, ya ini sudah saya siapkan juga pakai media tanah di bawah pohon bambu yang sudah saya campur dengan pasir juga, pupuk kandang, kotoran kambing. Hasilnya seperti ini, yang mudah-mudahan nantinya tumbuh dengan subur sekali. Oke, gak pakai lama, langsung aja saya akan proses penanaman. Ya, kemungkinan juga ini sebelum saya proses penanaman akan saya cuci terlebih dahulu biar bakteri atau penyakit di serut ini biar tidak ada, biar nantinya lebih cepat tumbuh. Mas, oke mas bro, ya seperti apa proses penanaman dari saya, tonton terus saat itu. Oke bro, ya seperti ini setelah saya cuci ya sudah lumayan bersih. Ya kita tinggal proses penyayatan, soalnya kalau kita sayati nantinya gampang sekali membusuk bekas potongan geraji itu mas bro. Kemungkinan akan saya sayati terlebih dahulu. Oke, ya seperti ini biar makin licin bekas potongannya itu. Oke mas bro, ya seperti ini setelah saya cuci tinggal kita proses penanaman aja. Ya ini sudah saya siapkan, sementara saya tanam di karung terlebih dahulu soalnya belum ada potnya. Nanti kalau sudah tumbuh subur atau tumbuh tunas kita pindah ke dalam pot. Oke mas bro, ya langsung aja saya akan proses penanaman. Seperti apa proses penanaman dari saya yang sementara pakai karung seperti ini. Oke, bro, ya seperti ini tinggal proses yang satunya lagi.
Bro. Akhirnya selesai juga proses penanaman dua bahan bonsai serut. Ya, seperti inilah. Setelah saya potong-potongi, saya proses ulang di rumah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, nanti kurang bagaimananya bisa kita atur lagi kalau sudah tumbuh dulu, Mas Bro. Kemungkinan tip dari saya proses penanaman bahan bonsai serut ya seperti inilah. Mudah-mudahan bermanfaat sekali bagi teman-teman apalagi yang pemula. Video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan tips maupun video-video yang terbaru dari saya ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesemania.